بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagaimana kita lihat saudara dari pelajaran yang kita dapatkan tatkala para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, saudara, fasajadu, mereka langsung sujud tanpa banyak komentar, tanpa banyak protes. Tidak ada malaikat mengatakan, ya Allah, kami diciptakan dari cahaya, Adam cuma diciptakan dari tanah, kenapa kami yang harus tunduk kepada Adam? Tidak ada. Kenapa? Karena loyalitas kepatuhan malaikat kepada Allah total tanpa kompromi, saudara. Jadi persoalannya bukan soal sujud kepada manusianya, ya. Sujud kepada manusia memang tidak boleh. Sesungguhnya para malaikat bukan sujud kepada manusia, tapi sujud kepada perintah Allah. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, ya sujud. Kalau Allah sudah haramkan sesuatu, ya jangan kerjakan. Kalau Allah sudah wajibkan sesuatu, jalankan yang diwajibkan oleh Allah.